3 cara basic untuk mendapatkan klien pertama di seputar musik video. Yang pertama, kalian harus mempunyai koneksi yang luas dengan berbagai macam ragam keahlian kalian. Contohnya, mempunyai halaman yang berisi karya-karya kalian. Yang kedua, sangat dianjurkan sekali untuk kalian mempunyai sebuah showreel atau portofolio untuk karya-karya kalian sendiri. Dan itu bebas, yang menurut kalian bagus saja. Yang ketiga, jangan sampai lepas dari follow up klien pertama. Kenapa? Semakin kalian meng-follow up si klien ini, semakin juga si klien ini memasarkan hasil karya-karya video kalian. Contohnya, kayak si klien ini memasarkan video-video kalian ke teman-temannya. Dari situ aja udah bisa diambil kesimpulan, bukan? Dengan cara kalian meng-follow up klien, kalian itu bakal di-notice sama banyak orang yang tadinya itu nggak tahu karya-karya kalian. So, gimana? Apakah cara ini membantu? Kalau membantu, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Gue P3RDN, let's make it simple. Bye-bye!